Kembali lagi bersama saya di channel Dhika, conqueror. Nah sob, jadi kali ini kita sudah berada di daerah Trawas nih guys. Berhubung di sebelah ini ada cafe yang unik dengan pemandangan yang bagus, kalian guys kita mampir ke sini guys. Yaitu nama cafe-nya namanya Cafe Verde guys. Cafe Verde ini pemandangannya itu, view-nya itu memang benar-benar epic dan bagus banget guys. Juga view-nya ke pegunungan dan juga sangat ramai guys. Mantap. Yuk guys, mari kita review ada apa aja di dalam kesana. Jadi kali ini kita akan makan durian dulu guys di kafe lahan durian. Yuk guys, mari kita buka durian. We'll be right back.
guys, ini adalah area bawah dari tampilan Verde ini guys. Di belakang saya itu adalah dapurnya guys, tempat untuk memasak di tampilan Verde ini. Dan di belakang saya itu adalah view-nya epic dari sawah dan pegunungan. Dan di situ juga terdapat musola loh guys. Guys, musolanya juga menghadap ke arah pegunungan dan persawahannya guys. Guys, jadi di cafe Verde ini untuk tempat duduknya itu ada dua macam guys. Yang pertama ada yang di atas sana dekat jalan raya, dan juga yang di bawah ini langsung menghadap ke arahnya sawah dan pergunungan itu guys. Dan di sini tuh untuk tempat duduk ngarang atau area duduknya itu unik sekali guys. Di atasnya itu terdapat seperti kain putih guys, menyerupai tenda guys. Guys, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini dalam mengeksplor cafe Verde ini guys. Jadi overall cafe Verde ini pemandangannya itu sangat epic, sangat bagus dan sangat amazing guys. Jadi cocok buat foto-foto Instagramable guys. Kemudian di cafe ini juga makanannya itu sangat enak-enak guys, minumannya juga enak guys. Terutama ada buah durian guys yang ciri khas dari daerah ini guys. Mantap guys. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa di tombol like, comment, share, and subscribe ya guys. Goodbye.